Oke, eksperimen selanjutnya menembus tembok. Coba ya. Gimik ini bisa menembus tembok nggak? Tembok yang ini aja. Oke. Loh, kok mantul? Halo cuy, balik lagi di channel Piman Hai. Kali ini aku pengen cobain gimmick terbaru ya. Gimmick cumi-cumi sama gimmick pisang. Ini aku udah ada gimmick cumi-cumi. Tuh. Tapi aku bakal cobainnya di custom sih, biar bisa maksimalin. Oke. Buka dulu ya, ini punyaku maksimal sampai berapa sih? Gimik cumi-cumi itu mau maksimal ya, maksimalnya kan level 10. Jadi aku pengen cobain gimik cumi-cumi sama gimik pisang, tapi di custom. Oke, yang pertama aku bakal cobain gimik pisang dulu, no cooldown ya. Nah, untuk gimik pisang kayak gini coy, kalau udah maksimal ya tuh. Jadi meluncurnya selama 10 detik dan teparnya itu selama 3 detik. Kalau dibacaannya ya. Tapi kayaknya enggak sampai 10 detik sih, tapi dibacaannya 10 detik loh. Oke, untuk percobaan pertama gimmick ini bisa di-spam atau enggak? Cobain spam ya. 1 2 3 4. Oh ya, bisa di-spam coy. Loh, bentar banget ininya. Ternyata bentar banget coy. Cepet banget ngilang. Jadi gimmick ini cepet banget ngilang ya. Jadi nggak bisa di-spam sih. Berarti ini bisa dadakan. Coba ya, panggil serangan. Coba di sini pasang gimmick pisang. Mana sih? Karena ini itulah. Tuh. Kok nggak meluncur ya? Coba sini. Oh, meluncur. Tuh. Berarti ini cuma bisa buat bertahan diri ya, bertahan dadakan. Nah, ternyata nggak bisa sambil dipakai buat cep ini loh coy, nggak sesuai ekspektasiku ya. Oke, ekspektasiku itu ketika kayak gini nih, kan ngejar kita pasang gimmick itu. Nah, oh iya, sesuai ekspektasi sih tadi kok bisa. Coba ayo lewatin. Nah, itu ekspektasiku kayak gitu coy. Kok tadi nge-stuck diam ya? Loh, kok bisa dilewatin? Tapi kelemahan gimmick ini cepet banget ngilang ya. Jadi cuma sekali pakai. Lanjut, aku bakal tampak no cooldown. Alias full murni. Untuk cooldown awal 15 detik ya. Jadi setelah MR cooldownnya 15 detik. Berarti ini gimmick yang kurang worth it sih. Masalahnya nggak bisa buat jaga diri coy. Nah, misalkan kita dikejar impostor, buang kelopak pisang di sini. Nah, kalau meleset kayak gitu cooldownnya itu 30 detik ya. Udah nggak bisa di spam, bisa keinjak sendiri, pusing sendiri di kill. Nah, kurang worth it berarti. Di trailernya sih OP banget, tapi setelah aku coba biasa aja coy. Masalahnya cooldownnya itu yang lama, gak kayak gimmick-gimmick lain. Ini cooldownnya 30 detik tuh. Setelah lempar tapi nggak bisa di spam juga. Oke, lanjut aku pengen cobain gimmick cumi-cumi. No cooldown dulu ya. Jauh banget ini gimmick cumi-cuminya. Cocok nih gimmick cumi-cumi. Gimmick cumi-cumi kayak gitu ya. Oke, sekarang untuk tester pertama adalah dikejar sama impostor. Mana impostornya? Loh, udah ditutupin loh kayaknya. Masih tahu aja arahnya. Meleset ya. Oke, eksperimen selanjutnya menembus tembok. Coba ya. Gimik ini bisa menembus tembok nggak? Tembok yang ini aja. Oke.
Loh, kok mantul? Berarti gini-gini nggak bisa nembus tembok ya? Coba jarak jauh. Oh, berarti yang terkena cipratannya. Oh, kalau terlalu dekat efeknya kayak gini. Masih bisa lihat sih sebenarnya. Efeknya bentar banget lagi. Masih bisa lihat ya. Ini padahal ketika udah maksimal kayak gini coy. Ini udah maksimal ya. 1, 2, 3, 4, 5, sekitar 5 detikan lah, 4 detikan. Sayangnya ini gak boleh spam sih, susah. Tapi lebih worth it-an gini-gini sih, lebih enak ya. Coba tanpa cooldown. Emang agak susah sih ngarahin manual. Bukan? Kena. Coba pas pucuknya kayak gitu. Nah, kena. Kalau kena ada efeknya. Angin no cooldown. Sama gimmick ini lama ya. Oke, penilaianku tentang gimmick ini adalah bagus, tapi cuma buat seru-seruan di klasik ya. Kalau di rank kayaknya nggak worth it sih. Kalau buat main di klasik seru-seruan oke lah, tapi kalau buat yang cocok dengan peran apa itu kayaknya nggak ada yang cocok. Oke, jadi gimmick ini bagus, tapi cuma buat seru-seruan aja ya. Lagian cooldownnya juga lama banget coy. Ini yang maksudnya yang tanpa cooldown, kalau gimmick pisang ini 30 detik dan ngilangnya bentar banget nih. Dari detik ke berapa kan ngilang? Detik ke... Oh ya, 10 detik. Berarti cooldownnya 30 detik, bertahannya 10 detik. Kan kurang worth it coy. Jadi cuma buat seru-seruan aja di klasik. Kalau buat di rank kayaknya kurang worth it sih. Sama gimmick ini juga, karena cooldownnya lama juga. Ini padahal udah maksimal ya. Ini paling buat seru-seruan di klasik sih. Oke, mungkin sekian dulu ya video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Tadi gimana ya impostornya bisa nge-stuck diam? Coba ini terus ganti sprint. Coba pas sprint ya. Sprint mana sprint? Oh, stuck. Gagal. Eksperimennya bukan gitu. Oke, ini dulu. Kok bawa sama sprint lebih jauh ya? Combo sama sprint lebih jauh coy. Coba eksperimennya di sini sih. Oke, bentar. Mantap. Oke. Lo, salah coy. Jadi combo sama sprint jadi lebih jauh. Nah. Ini menempak lambat ke sana. Oke, untuk sprint. Ada yang agak luas, gimana ya yang agak luas ya? Kayaknya ini salah sih. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye bye.